ini udah sore, udah jam 6 kalau nggak salah ya, jam 6 kurang lah. Ya udah selesai, udah terpasang semuanya. Yang belum terpasang cuman ini besi-besinya yang dari apa barat ke timur ini ya, belum, karena memang stoknya habis. Besok aku harus beli lagi. Itu kalau nggak salah ukuran 90 cm ya teman-teman ya. Aku mesti beli ajir ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti tanaman yang merambat itu bisa teratur, bisa rapi gitu ya teman-teman ya. Kemarin kan aku yang bulan-bulan lalu itu punya ide, udah beli ajir aja, ajir yang panjangnya aku beli itu ajir panjang 180 cm ya teman-teman ya, dari bawah situ sampai ke atas. Tapi ternyata karena mungkin ini di rooftop ya, di atas, jadi anginnya itu kenceng banget teman-teman. Apalagi kalau misalnya dibarengin dengan hujan, ajirnya tuh nanti bisa miring gitu teman-teman, hampir roboh gitu. Jadi ya udah, aku akhirnya ya udah minta tolong sama suamiku untuk dibikin para-para seperti itu. Ya para-para sederhana, tapi alhamdulillah lah, aku seneng banget ini. Oke teman-teman, udahan dulu ya teman-teman ya. Nih, mataharinya bentar lagi udah terbenam. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel aku lagi. Nah, kali ini aku mau unboxing ajir. Ini ajir aku beli di salah satu marketplace ya teman-teman. Jadi aku ini butuh ajir ukuran 90 cm buat para-para. Ini nanti aku masih kurang 30 ajir lagi yang ukuran 90 cm. Besok aku beli, kalau udah sampai langsung aku pasang. Yang bagian atasnya itu belum selesai, jadi kurang ajirnya gitu. Jadi aku tuh bikinnya kombinasi dari hollow dan ajir ya. Nah, kenapa aku memilih pakai ajir enggak 100% hollow? Karena kalau pakai ajir ini lebih fleksibel teman-teman, bisa dibongkar pasang seperti ini teman-teman. Teman-teman juga pasti udah tahu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini di dalamnya katanya besi teman-teman. Kemudian dilapisin sama plastik. Oke, kalau gitu teman-teman, yuk kita pasang ajir ini sekarang ya. Kita ke atas, kita mulai aktivitas kita hari ini. Nah teman-teman, ini adalah para-para aku. Sengaja aku combine para-para dengan ajir ukuran 180 cm ya. Itu 180 cm yang ini teman-teman, yang apa namanya, menghubungkan dari bawah ke atas gitu untuk rambatan tanaman rambat agar lebih kuat dan enggak roboh tanamannya. Sedangkan ajir yang ukuran 90 cm yang tadi itu mau aku pasang secara horizontal sebagai para-para seperti ini teman-teman. Nih, untuk atapnya ya teman-teman ya. Terus di sana juga masih bolong karena masih kurang kan. Oke, kalau gitu teman-teman, yuk kita pasang ajirnya sekarang. Tapi sebelumnya aku mau pangkasin kacang panjang dulu karena udah mulai enggak produktif nih teman-teman. Yang ini ya teman-teman ya. Ini mau aku pangkasin biar nanti kita bisa tanamin dengan sayuran yang lainnya. Ini teman-teman, tanaman kacang panjang aku yang bakalan aku pangkas. Cuman di sini kan masih ada buahnya teman-teman. Nih. Nah, yang ini, yang 1 2 3 ini enggak akan aku pangkas dulu. Mungkin yang sebelah sini aja ya teman-teman, karena memang aku semainya dulu tuh beda. Oke. Sekarang mau aku pangkas ya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita pasang ajirnya untuk para-para. Teman-teman, alhamdulillah udah selesai pasang ajirnya yang di sebelah sini, tinggal yang di sebelah sana ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, udah selesai aku pasang-pasang ajirnya, tinggal nanti aku tanam-tanam tanaman sayuran yang merambat, nanti terus aku rambatin ke atas ya, rambatin ke atas dengan bantuan ajir ukuran 180 cm ya, seperti ini teman-teman. Nah ini ajir-ajirku ukuran 180 cm. Atau kalau nggak pakai ajir, aku biasanya pakai tali rafia seperti ini teman-teman. Nah, itu juga aku pasang tali rafia. Ini juga tali rafia teman-teman. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau aku tanam-tanam, aku nggak perlu khawatir lagi roboh ya teman-teman ya. Nggak seperti yang ini. Ini kan sempat roboh teman-teman. Jadi ketiup angin akhirnya miring gitu teman-teman. Nah sekarang udah ada para-para, udah aman lah insya Allah ya teman-teman ya, mudah-mudahan aman. Nah teman-teman, tuh ada gambas ya, ada beberapa gambas yang udah layak untuk dipanen. Jadi aku sekalian mau panen gambas aja ya teman-teman, takutnya nanti terlalu tua. Nah ini mumpung masih muda, masih pada muda teman-teman, mau aku panen aja sekarang. Nah ini yang terakhir nih teman-teman, gambas yang kelima yang mau aku panen.
yang ini kuning. Jadi aku pangkas aja, teman-teman. Teman-teman, di situ masih ada kacang panjang, sekalian aja mau aku panen, teman-teman ya. Setelah aku panen nanti mungkin ada beberapa yang mau aku pangkas pohon kacang panjangnya, karena memang sudah tua ya teman-teman, sudah saatnya kita ganti dengan tanaman yang lainnya. Ternyata masih ada banyak yang kecil-kecil kayak gini, jadi mau aku pangkas pohonnya juga sayang ya teman-teman ya. Nih kelihatan yang di atas juga masih banyak teman-teman. Nih masih ada ya teman-teman ya, ini masih kecil, ini masih kecil, ini juga ya masih pada kecil-kecil teman-teman. Yang tadinya aku niat mau pangkas, jadi kayaknya aku urungkan dulu teman-teman, sayang banget soalnya. Nah ini ada yang udah tua, nanti mau aku jadiin benih teman-teman. Oke sekarang kita lanjut ke itu ya teman-teman ya, ini tanaman kacang aku yang baru. Ini kayaknya masih muda teman-teman, jadi nggak akan aku panen ya teman-teman. Yang aku panen cuman ini aja nih. Ini teman-teman kacangnya panjang banget ya teman-teman ya. Nah kayaknya udah nggak ada lagi kacang panjang yang udah layak untuk dipanen teman-teman, masih kecil-kecil semuanya. Oke, sekarang aku mau panen labu madu teman-teman, kecil di sana. Nah, ini teman-teman. Aku mau pangkasin dulu daun-daun yang udah keringnya, teman-teman. Karena ini daun-daunnya juga udah enggak bagus. Nah ini teman-teman yang mau aku panen, cuman kecil ya teman-teman, satu telapak tangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini dia teman-teman hasilnya. Kecil teman-teman, tapi alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini teman-teman, aku sekalian panen cabe ya teman-teman.
Nah, sekarang aku mau panen yang ini, teman-teman. Ini kemarin pernah juga aku panen. Yang ini teman-teman yang aku panennya dan aku videoin di video aku sebelumnya ya teman-teman ya. Ini udah lebat banget teman-teman. Jadi setelah aku panen yang pertama, setelah aku panen yang kedua itu langsung pohon cabenya langsung ngeluarin buah banyak banget teman-teman. Nah ini teman-teman, sebelum aku panen aku liatin ke teman-teman ya, banyak banget buahnya teman-teman. Nah ini udah ada yang merah, ada yang merah kehijauan ya teman-teman ya, seperti ini. Nah nih, yang mau panen nanti yang merah aja. Banyak banget teman-teman. Buahnya kelihatan juga dari atas. Sekarang aku mau ini kasih tali rafia, aku rambatin ke atas kapara teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Mari kita tenangkan pikiran kita, tenangkan hati kita dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara bertanam teman-teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.